bears full responsibility for solving the problem. Now you're looking over my shoulder at what looks like a very small fire. That's really deceptive, because what's happening here is that the dry conditions have gotten the peat that's underneath here all burning. Tanah no kuano loh mandir sehat rima ya ke blok dipah. Jadi ke jika dipah jika ona gite pehore hapu jika ona sesar hai. Cara kami memadamkan menenggolongi api waktu itu dengan cara membawa-bawa keluarga gitu, membawa-bawa masyarakat yang ada di situ untuk ini bersama-sama. Kalau dibilang dulu kan meruyung, jadi untuk memadamkan ke sana dengan cara manual, semacam membuat parit untuk supaya dia tidak menjalar lagi api. Sangat ngeri kebakarannya. Waktu itu saya ingat, waktu kebun kita sendiri yang terbakar, saya bawa masyarakat untuk membatasi api. Tetapi kita hanya kemampuan kita waktu saat itu hanya memakai tenaga, dan kita memakai artiannya itu ya secukupnya manual lah. Nah, tidak mempunyai seperti mesin kompa atau apa. Sehingga waktu itu kebun itu banyak yang sangat terbakar dan tidak bisa ditolong lagi. Hutan yang hijau ratusan tahun kemudian berubah menjadi hamparan api, melululantakan hutan adat ratusan hektar. 12 tahun setelah proyek pembukaan lahan gambut 1 juta hektar yang dicanangkan Presiden Soeharto dinyatakan gagal atau berhenti. Kegagalan yang berbuah hilangnya sumber hidup ribuan rakyat adat Dayak Ngaju. Belgia adalah proyek pengembangan lahan gambut yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Proyek ini pada awalnya bertujuan membuka lahan pertanian untuk mengarahkan masyarakat pada lapangan pekerjaan di bidang pertanian. Tetapi yang terjadi adalah pembukaan hutan yang menyebabkan kerusakan hutan, pohon yang ditebang, pengeringan lahan gambut, dan pembuatan kanal sepanjang 4.000 km untuk mengeringkan lahan gambut sebagai persiapan kegiatan pertanian justru sebaliknya merusak ekologi hutan. Pembangunan kita itu ternyata tidak berdasarkan tata ruang yang baik. Tempat-tempat yang seharusnya baik untuk menjadi lumbung padi, Pulau Jawa misalnya, justru tidak dijadikan lumbung padi. Sementara tempat-tempat yang tidak baik buat lumbung padi malah dibuka dan dipaksakan untuk ditanam padi. Pada saat membuka lahan 1 juta hektar lahan gambut itu juga tidak dilihat landscape-nya, tidak dilihat di wilayah mana yang paling pas untuk dibuka, yang mana yang harus dikonservasi, dan kemudian bagaimana perputaran hidrologinya dilihat. Akibatnya adalah ya ini gitu ya, ini sebetulnya disaster yang sampai berapa generasi ini akan terus mengganggu kita. Rehabilitasi lahan gambut bekas proyek PLG sulit dan mahal untuk dilakukan. Pada dasarnya gambut adalah batu bara muda yang harus senantiasa basah.
Pembukaan hutan gambut menyebabkan air yang terpendam di dalamnya keluar ke kanal-kanal raksasa yang dibangun. Ketika CO2 menguap naik ke udara, hal lain yang diproses oleh lahan gambut yang kering ialah menunggu musim kemarau tiba, yang melahirkan kondisi rentan bagi api untuk menghanguskannya. Seingat saya tahun 75 di daerah kita duduk ini, airnya itu sepinggang saat itu. Kemudian hutannya lebat, tidak seperti ini. Setelah tahun 1995 itu terjadi degradasi. Nah, jadi lahan-lahan seperti ini gersang. Di samping proyek Pak Soeharto dulu yang 1 juta hektar itu yang membuat kita daerah gambut ini menjadi ya cukup rawan lah dalam hal bencana kebakaran. Masa-masa emas ketika air masih melimpah di daratan Kalimantan berakhir oleh ide membangun kanal raksasa untuk membuka sawah yang gagal. Bukan saja fauna yang lari karena tak tahan kekeringan, air pun sulit bertahan di peras kanal yang dipaksa ada. Sejak itu api kecil menjadi besar, membesar tanpa ampun dan membakar semua milik manusia sekitar yang tak bersalah. Api melululantahkan semuanya. Hutan ada tersisa, kebun karet, bahkan menyita sendi kehidupan normal manusia di sana. Jadi waktu itu aktivitas masyarakat yang mau ke kebun atau mau ke sawah itu sangat terhalang. Karena asap itu jaraknya cuma 2 meter atau 3 meter. Kalau naik jukung, kita bisa kesasar. Kemana arahnya kita nyebrang kalau kita di dalam sungai? Itu hutan itu kan kabut semua. Di dalam kebun artinya hanya jarak pandang kita sebatas 3 meter, 4 meter. Kalau kita mau lah ibaratnya memanggil saudara atau teman yang ada beraktivitas di kebun, hanya kita panggil dengan teriak. Di pinggir sungai itu banyak burung-burung itu yang jatuhnya di tengah-tengah sungai. Karena dia tidak mampu terbang dan akhirnya ya tidak tahu arah, kecapean mungkin jatuh. Kalau tahun 2008 hampir 500 ribu hektar atau karena kan yang sepengetahuan kita 1 juta hektar itu. Nah, 1 juta hektar yang tidak terbakar hanya batas Tumbang Nusa dan arah Tundai. Tapi kalau di daerah Jebiren sampai arah Pulang Pisau itu hampir semuanya terbakar. Jadi waktu itu mungkin masyarakat kita kan banyak kebingungan. Kebun karet kita banyak terbakar. Harapan masyarakat adalah bergantung dengan kebun. Dan kita di sini dulu artinya mengharapkan hasil dari karet. Nah, sehingga waktu kebakaran itu masyarakat kita banyak bingung. Banyak yang artinya itu mencari solusi, mencari kerjaan lain. Merantau ke tempat orang, nyedut emas. Jadi mungkin kalau kita berpikir saat itu sangat-sangat, ya mungkinlah sangat-sangat memprihatinkan. Nah, karena keadaan masyarakat itu sangat berubah drastis. Nah, dulunya masyarakat enak nyedap karet, dapatnya 1 hari 20 kilo dengan harga 5.000 per kilo, jadi dapat 50.000 atau 100.000. Nah, setelah kebakaran hutan, lalu masyarakat sangat-sangat rugi sekali. Ketika kehidupan normal masyarakat terenggut, mereka juga harus menghadapi bahwa keterbatasan yang mereka miliki
Situasi yang sebelumnya akrab dengan kelimpahan air yang disimpan tanahnya, lalu berbalik sebagai situasi kontras. Air tidak ada, pun ketika ia dibutuhkan untuk memadamkan api. Air yang diperas kanal-kanal raksasa kini membiarkan api membangun pengalaman buruk yang akan terkenang sepanjang sejarah hidup kebudayaan mereka. Manggau danom hapa membele pejaton nabi meto musim kemarau. Ya manggau kare kayu memacam hapa membele pada to belep. Ya akhir kita te ba seha are nihau sa isoti. Dia bingat je kare kare upo je nihau dia to menghitung. Memang kabon tena puna are je hektar ini ke. Yo meto ano te bihin. Kita trauma. Memang masyarakat banyak trauma dan saya sendiri juga berpikir nanam karet, nah terus saya capek-capek nebas, terus saya tanam hidup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah besar, artinya datang kebakaran hutan. Hanya harapan untuk melanjutkan hidup yang tersisa dari kehidupan masyarakat desa Jabiren. Setelah rentetan peristiwa kebakaran yang bergulir, setelah kanal-kanal untuk Megaras Project dibuka dan akhirnya berhenti karena gagal. Satu harap, tidak ada kebakaran lagi. Harapan lain, negara hadir menebus salah. Semua merangkum satu harap. Kalau sudah terlanjur, jika api kembali, semua harus bekerja sama untuk menangani. Semoga ke depan ini, apabila kejadian ini terulang lagi, yang betul-betul seharusnya bersama-sama lah pemerintah, masyarakat, dan yang lain-lain saling bekerja sama dalam menanggulangi hal itu. Pada saat dia musim kemarau terjadi kebakaran yang menimbulkan asap, dan kemudian pada saat musim hujan dia kebanjiran. Jadi akibatnya masyarakat di setiap musim itu tidak pernah merasa kenyamanan dan mereka tidak bisa menghirup udara segar dari hutan yang ada di sekelilingnya. Yang itu yang saya istilahkan sebagai lahan sejuta sengsara, bahwa betapa pentingnya untuk kita memelihara lingkungan. Jangan sampai terulang kembali lagi karena dampaknya itu sangat-sangat merugikan kami sebagai masyarakat, apalagi kami petani, aktivitas kami terganggu. Sampai ke masalah ke pendidikan. Jadi sampai sekarang ini kita itu tidak lupa sama sekali tentang kejadian saat itu. Jadi dengan hal seperti itu kita berangkat untuk membenahi masalah-masalah yang terjadi pada saat itu, terjadi kebakaran, jangan sampai terulang kembali. Hutan perawan dirusak. Kebakaran menjadi ancaman. Trauma masyarakat. Itu masalah Kalimantan kini. Tapi sebenarnya ada hal penting selain itu. Bagi bola dunia tempat miliaran manusia hidup, perubahan iklim atau pemanasan global, dibukanya jutaan hektar hutan gambut Kalimantan merusak sendi hidup masyarakat adat. Tetapi juga tentunya memasukkan Indonesia ke daftar emiten besar dan penanggung jawab perubahan iklim dunia. Apa yang menjadi penyebab dari kerusakan Kalimantan dan setelah itu perannya bagi julukan baru Indonesia sebagai pemasok besar emisi karbon bagi dunia? Kini tidak lagi sebuah persoalan mengapa negara dan masyarakat harus menjaga agar kebakaran yang membawa derita tidak kembali hadir. Tantangan yang dihadapi kini adalah mencegah munculnya satu titik api yang berpengaruh besar terhadap perubahan iklim dunia yang ditinggali oleh miliaran manusia. Banyak daerah-daerah yang lain yang sama kayaknya seperti kita ini masih masalah lahannya yang tandus, gersang, sering terjadi kebakaran,
Jadi maunya saya pribadi supaya marilah kita bersama bergandengan tangan untuk mengembalikan hutan yang tandus ini menjadi hijau kembali. Tanah-tanah yang gersang kita tanam kembali. Karena apa? Karena tanah itu kan kebagian dari kehidupan kita. Tumbuh-tumbuhan juga begitu juga bagian dari kehidupan kita. Berpredikat emiten karbon dunia, Indonesia tak sendiri. Bersama bagian dunia lainnya, rakyat Dayak Ngaju di Jabiren, pemilik lahan gambut di kepulauan Nusantara lainnya, adalah satu bangsa yang berpikir bersama tanggung jawab global ini. Perubahan iklim yang terjadi diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca, alih fungsi hutan dan lahan gambut terdegradasi, berkontribusi besar. Sadar akan kesatuan bumi sebagai milik bersama ini, berbagai inisiatif bangkit untuk menyelamatkan bumi. Ini bukan persoalan asap yang setahun berkali-kali merusak situasi tiga sahabat dalam kawasan. Inisiatif harus terbangun untuk menyasar pangkal dari mengapa emisi tidak bisa ditekan. Presiden itu sudah punya komitmen nasional yang menurunkan emisi 26-41%, ya. 26% itu domestik, 41% kalau dapat bantuan dari luar negeri. Sebagian besar dari target 41% itu adanya di sektor kehutanan dan tata guna lahan. Karena emisi gas-gas rumah kaca kita itu paling banyak, itu lebih dari setengah, mungkin sekitar 70% itu adanya dari lahan, tata guna lahan dan kehutanan. Kita mengenalkan teknologi sederhana ke lahan gambut. Jadi kita menjaga water balance, permukaan airnya, kemudian juga memberikan amelioran, yaitu pupuk organik. Setelah kita mempunyai pilot di Jabiren, di Kalteng, petani-petani, kelompok tani di sekitar area itu melihat kebun karet yang kita jadikan pilot project itu tumbuhnya lebih hijau dan subur. Akhirnya pada saat terjadi kebakaran, itu lahan yang jadi pilot kami di Jabiren itu tidak terbakar. Yang ini yang membuat contoh success story lah. Kalau kita kan pulang ajar naik motor ke kebun ini, bawa parang ataupun mesin, kita potong rumput, kita bersih-bersih kebun yang kita tanam supaya apa? Supaya cepat berhasil. Kalau kita berkebun ini tidak lepas juga dengan air, karena tumbuh-tumbuhan pun memerlukan air. Nah, dengan adanya pengaturan air ini salah satu cara untuk kita mencegah kebakaran. Kita itu bisa mempertahankan air itu maksimalnya 70 cm harus kita pertahankan karena itu menjaga kebakaran. Nah itu, di samping itu juga tanaman seperti ini memerlukan air juga. Kelompok kita Penengah ini kita mempunyai suatu program untuk penanggulangan bencana kebakaran itu karena tiap musim kemarau itu kelompok tani kita, anggota kita itu selalu memantau jika ada titik-titik api yang begitu membahayakan, ya kita itu bahu-membahu. Caranya dengan membuat sket api, kemudian dengan peralatan mesin pompa air. Kejadian saat itu kan kebun-kebun yang kebakar, masalahnya itu kurang kebersihannya. Itu yang paling penting. Kedua, masalah parit sebagai sket api, itu. Jadi pada prinsipnya kita berkebun ini kebersihan kebun yang paling kita utamakan. Memiliki komitmen untuk berkontribusi terhadap dunia dengan segala cara positif mengantar Indonesia pada kesadaran yang lebih lokal. Pola pikir menyelamatkan hutan dalam lingkup kecil menjadi semakin besar saat kelompok-kelompok kecil yang mendiami lahan gambut menunjukkan perhatiannya untuk melakukan usaha yang lebih maksimal.
Peristiwa masa lalu telah berlalu. Itu sebuah kenangan. Tetapi ada kerusakan dunia secara global yang hanya bisa diatasi dengan kesadaran-kesadaran lokal. Di mana penyebab global itu berasal. Yang harus ditinggalkan di tempat-tempat seperti Jabiren itu bukan uang, bukan sumber daya yang cepat habis. Yang harus ditinggalkan di tempat-tempat seperti Jabiren dan di tempat-tempat lain di proyek-proyek RED kami adalah sebuah pola pembangunan yang lebih berkelanjutan. Yo, mon harapan teh rima kelau kare kabon teh elak kare bekeho hindai menjaga lebih bahalap kotei kotek ke model Jawa to rima manonolo belago are olo jema mesan ni awi mon tege olo mesan harun mawi kotek Jawa to memang tege i olo milih tapi harga teh beken kotek jadi aku tuh dihakon mawi jiano na jikudian kesaha. Masyarakat Dayak itu kan sebetulnya bukan penebang kayu, dia tuh berburu loh, berburu. Tapi pada saat tahun 80-an, 90-an itu mereka melihat penebangan, terus menghasilkan pendapatan, mereka pikir itulah yang terbaik. Dan saya yakin kalau misalnya mereka kita switch gitu ya, paradigmanya kita rubah bahwa harus ada keseimbangan antara nebang dan regenerasinya, saya yakin mereka bisa kok, karena mereka udah lama melakukan itu gitu. Dan saya yakin sebetulnya banyaknya pilot demonstration dan sebagainya itu kan untuk menyiapkan itu semua. Cuman memang kembali kepada masalah capacity. Sumber daya manusia kita tuh nggak rata. Gitu. Dan itu sudah dilakukan. Mohon harapan teh rima kilau kare kabon teh elak kare bekeho hindai. Memangnya untuk ini untuk kehidupan kita juga, ya, untuk kehidupan keluarga kita. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan supaya daerah kita ini maju. Tidak terjadi bencana kebakaran lagi. Kembalikan hutan kita yang benarnya. Dengan cara apa? Apa cara membuat penghijauan apa? Harapan kita, tolong kembalikan hutan kita seperti dulu.